Ini jam 9 ada sesuatu yang aneh nih. Jam 9 kurang. Ini kenapa voltmeternya 14.6 ya? Atau overcharge? Sementara yang ini 11.9, ampere cuma 5. Ada yang aneh apa? Mencurigakan. Kita akan switch dulu. 13,6. Ini ternyata perasaan gak terlalu panas begini, tapi proses chargingnya melebihi 13.7. Nah, ini dari 4 panel surya. Ternyata memang agak-agak berlebihan mungkin ya, untuk mencas satu baterai aki yang 100 amperan 300 watt. Kondisi hari normal kelihatannya agak-agak over. Yang paling aman kelihatannya sih dibatasin 3 panel saja untuk yang aki 100 atau 120 ampere. Nah, ini drop lagi nih. Agak mendung, drop. Voltmeternya turun ke 4 ampere. Voltage-nya 13.6, agak tinggi juga ya. Ini kalau yang di sebelahnya, yang 2 kali 100 watt peak, ini agak stabil nih. 12 volt 1.7 di controller. Di controller juga cuma 12, enggak terlalu naik turun. Tapi yang 4 panel ini tadi sempat di 14.4. Nah, memang kemarin aki yang ini enggak kita pakai, jadi masih terisi kelihatannya. Jadi dia langsung ngecas mungkin ya. Nanti kita cek 15 menit, kalau memang kondisinya 13 atau 14 terus, kita akan switch untuk ngecek ke baterai yang sebelah sini, yang masih 11.9. Nah, dengan kondisi seperti ini nih, ada informasi baru nih ya. Kalau 4 kali 100 watt kayaknya agak-agak terlalu bikin akinya kecepatan di cas apa ya, menarik. Jadi si level aman kemungkinan untuk masing-masing baterai yang 100 ampere 300 watt peak itu, tapi kurang ya Pak, waktu dulu 300 kurang ngecas 4 panel. Nah, berapa sih kondisi ideal untuk ngecas satu baterai, apakah 3 papan atau 4 papan? Nah, ini yang kayaknya agak-agak bikin deg-degan ini. Untung lagi cuti. Oke, yang sebelah kiri ini adalah 400 watt peak, yang sebelah kanan ini adalah 200 watt peak. Yang 2 kali 100 watt peak ini voltage-nya cuma 12, tapi yang ini yang 400 4 kali 100 terdeteksi 13.5, kemudian baterai juga baterainya penuh. Kita cek kabel apakah panas atau hangat. Kabelnya adem, dingin, enggak terlalu over. Ini apalagi enggak kerasa apa-apa. Saya akan pindah dulu aja, cari aman. Akan kita cabut untuk tahu kalau kita cabut dari panel, dia sebenarnya udah di level berapa baterainya untuk dua-dua ini.
dua baterai ini ya. Untuk cabut panel bisa dari sini atau dari atas. Warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 pagi hari Jumat, kebetulan lagi di rumah. Ini agak, tadi agak kaget ketika ngelihat voltmeter kok 14.6, 14.8. jadi di controller ini 14.8 malah. Takutnya overheat, overcharge gitu ya. Wah, 17 volt berarti ini kondisi di atas ini panas banget kelihatannya. Saya akan ke atas, mencapai maksimal voltage dari 4 dari 4 panel. Ada, padahal cuacanya nggak terlalu panas-panas banget ya, mencurigakan. Saya akan switch dulu, ganti untuk jaringannya, untuk ke baterai yang masih 11 volt. Oke, kita cabut dulu ya. Nah, ini dari panel udah dicabut, mati, ternyata 12.7 gitu. Gak sampai 3. Salah satu kendala kalau kita copot dan nyambungin MC4 itu kadang terlalu kenceng, nah sehingga nih copot gitu dari MC4 nya ini, karena nggak disolder jadi nariknya terlalu kenceng, akhirnya copot. Jadi kalau mau ngebuka harus hati-hati, kalau perlu ditahan dulu pakai congkelan gitu ya, agar tidak bikin copot. Oke, kita akan coba ini ke switch agar proses ngecasnya bisa gantian. Jadi tadi agak-agak kaget gitu ya, karena voltage-nya tadi di biasa 12 ternyata naik ke sampai 17. Kalau kita cek di data sheet-nya, ini sekalian nih, kemarin kan belum kita unboxing ya. Jadi maksimum voltage itu adalah 17.8, open circuitnya 21, jadi masih di range penyinaran sebetulnya ya. Tetapi aneh aja nih, saya posisi mendung tapi kok ngecharge-nya sampai 17. Nah, itu apakah karena baterai yang kita cas itu memang posisinya dia memang sudah penuh atau gimana, sehingga voltmeternya tadi terdeteksi di level 14 volt ke atas. Oke, kita akan tuker nih yang 4 panel ini akan mencas aki yang sebelumnya dipakai oleh 2x100. Kita sudah tuker, ini adalah paralel dari 2x100 watt peak untuk mencas controller yang di sebelah kiri. Kemudian ini 4x100 juga udah disambung untuk mencas controller yang sisi kiri kalau di bawah. Kita akan cek ke bawah apakah setelah di switch memang benar voltage-nya siang ini itu di atas 15 volt gitu ya. Ini perasaan sih hari ini mendung gitu ya, nggak terlalu terik, tapi memang keringetan gitu. Posisi mendung berawan. Nah, kalau berawan begini saya agak jadi was-was gitu ya, apakah komposisi 4x100 itu untuk mencharge satu aki yang 120 ampere itu panelnya terlalu banyak gitu, sehingga takutnya overcharge itu. Jadi apakah komposisi idealnya sih cuma 3 gitu untuk satu buah aki. Nah, ini akan kita cek.
dan kita cek di panel, di dashboard panel di bawah, gimana komposisi dari perubahan colokan di, dari panel ini. Ya, sekalian kita betulin MC4 yang tadi copot. Oke. Di switch, ditukar. Sekarang yang aki yang ini yang di charge oleh 4 papan 100 watt peak. Sekarang jam 9.15, 11 ampere 13 volt gitu ya. Sementara yang ini di charge oleh 2 papan 100 watt peak, 4.7 ampere 13.8 volt. Produksinya di atas 13 volt. Di controller ini 13.9, ini yang 200 watt peak, yang di sebelah kanan adalah 12.6. Nah, ini dia 12.6 karena memang posisi si baterainya ini kosong. Makanya voltage-nya di bawah 13. Sementara ini yang ini 14.1 karena baterainya relatif udah terisi sebelumnya. Nah, kita karena ini terisi berarti bisa kita standby buat pompa air. Oke. Jadi dengan kondisi matahari yang lumayan bersinar, nah komposisi ini kayaknya ideal nih ya, karena dihasilkan voltage-nya 14. Sementara yang masih ngecas masih di posisi 12.6. Nah, jadi dari controller ini kita bisa ngelihat kalau udah di level 14 ini kondisi akinya udah hampir penuh ya. Udah hampir penuh. Dari controllernya 13.7. Kemudian dari sini, dari panel masuk 13.7 ke controller 13.6. Masuk ke ngecas ke aki masih 12.2. Jadi ini masih kosong, masih di charge oleh yang 400 watt peak. Sementara yang ini yang 200 watt peak ini udah dapat 13.5 saat pengecasan. Tapi kalau kita cabut tadi kabel dari panel, ini baru 12.7. Begitu ya. Sip. Ya, jam 9.20 menit, posisi baterai masih 12.3, di charge oleh 4 panel kali 100 watt peak. Kita akan cek sampai di level 13 volt ke atas dia perlu berapa jam ya. Dengan kondisi penyinaran sekarang nggak terlalu terik sebetulnya, posisinya seperti ini. Dari 4 kali 100 watt peak, 4.8 ampere di 14 volt. Berapa jamkah si baterai ini akan penuh untuk bisa sama ratingnya ke 13.8? Nah, apakah bisa kesusul nih yang posisi aki yang masih belum penuh ini, apakah bisa kesusul ke 13.7 oleh 4 kali 100 watt peak. Nah, kita balapan ya. Savannah, I'm coming on, Savannah.